masih bocor. Kita hidupin dulu AC-nya untuk cuci besar. Sebelum kita lepas, kita kunci dulu ya, biar freonnya nggak kebuang. Siap matiin ya. Ini matiin, men. Ya. Enggak, Bu, dicuci besar, Bu. Iya. Sebetulnya sih kalau udah lebih dari 3 tahun AC itu wajib dicuci besar. Lebih dari 3 tahun terus pemakaiannya itu ibaratnya setiap malam aktif lah ya. Aktif itu memang udah banget apa. kena nakangal. tadi kita skip karena gerimis, jadi langsung ada pemasangan. Pasang. Filter. ledi, kita pasang. Proses kita penyemprotan outdoor ya, kita nyemprot outdoor itu baling-baling harus ditahan dan biar kipasnya itu muternya nggak biar stabil ya, harus ditahan lagi tuh pakai obeng. Kalau kita asal semprot biasanya bisa jadi error, ada masalah begitu ya. Ini sih nggak begitu kotor, makanya nggak kita buka covernya, soalnya habis dicuci kemarin terus bocor lagi indoornya. Yep, nah ini proses pembukaan kunci L ya. Nah biar ini dijamin perawan aman ya, utuh, nggak bakal terbuang. Nah. Pakai itu, pakai ujung kunci L aja makanya. Pakai ujung kunci L nya, ujungnya malah ujung kunci L. Nah, ngecas. Dah, tinggal yang gedenya. Gede. Sono ke atas. Kayaknya direkam kan? Asap. Ya. Sekarang kita tes. Kita sekarang tes ya. Udah ya, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Salam dingin.